الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa fid amin Al-kalamu utawi kalam huwa hiya kalam iku al-lafdu lafad Al-murakkabu kang disusun Al-mufidu kang maidai bil kelawan disejo Al-kalamu adapun kalam huwa yaitu al ialah lafad al murakkabu yang tersusun al mufidu dan yang berfaedah bil dan juga dengan disengaja penjelasannya pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bab kalam bab kalam ini adalah bab yang pertama di dalam kitab matan jurumiyah nah kalam itu apa disebutkan bahwasanya kalam adalah lafat yang tersusun Berfaedah dan disengaja. Nah, dari pengertian kalam ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya syarat kalam itu ada empat. Jadi, sesuatu lafat itu bisa disebut sebagai kalam jika memenuhi empat syarat. Syarat tersebut sudah tersebut dalam e, pengertian ini, yaitu lafat yang kedua adalah tersusun, yang ketiga berfaedah, dan yang keempat adalah disengaja. Selanjutnya, kita bahas satu persatu syarat-syarat tersebut. Syarat yang pertama adalah lafat. Apa itu lafat? Lafat yaitu ucapan yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Contoh, kita dalam lafat kita ini terdapat huruf kaf, huruf ta, alif, dan juga huruf ba. Yang kedua, contohnya adalah kolamun terdapat huruf kof, huruf lam, dan juga huruf mim. Dan yang ketiga adalah lafat zaidun, ada huruf zai, huruf ya, dan huruf dal. Nah, contoh kalimat-kalimat ini itu adalah termasuk dari contoh lafat. Kenapa? Karena kalimat-kalimat ini mengandung huruf hijaiyah. Nah, lalu contoh yang bukan lafat misalnya adalah suara ayam, suara petir, suara lonceng, dan yang lainnya. Karena suara-suara tersebut itu tidak bisa tertulis dengan menggunakan huruf hijaiyah kemudian syarat kalam yang kedua adalah murokab, murokab artinya adalah tersusun yaitu lafat yang tersusun dari dua kalimat atau lebih jadi kalam itu minimal harus terdiri dari dua kalimat atau lebih dari dua kalimat, contohnya misalnya adalah zaidun ko imun artinya Zaid berdiri. Jadi seandainya kita ambil lafat Zaidun saja, maka ini bukan kalam karena cuma terdiri dari satu lafat. Tapi kalau ditambah dengan ko imun, zaidun ko imun, maka ini menjadi satu kalam karena e, sudah tersusun dari dua lafat atau lebih. Kemudian contoh yang kedua adalah zaidun Yaqraul Qur'ana artinya zaid membaca Al-Quran ini juga termasuk kalam karena sudah terdiri dari dua kalimat atau lebih dan ini terdiri dari tiga kalimat seandainya cuma Zaidun saja maka itu bukan kalam atau Al-Quran saja itu juga belum kalam kemudian yang ketiga adalah mufid artinya berfaedah apa itu? yaitu lafaz yang memberikan faedah dengan sempurna sehingga orang yang mendengarkan bisa faham dan merasa puas Contohnya misalnya adalah e, Ketika ada orang mengatakan Zaidun ko imun Artinya adalah Zaid berdiri Maka dari perkataan itu kita sudah paham bahwasannya e, Seorang Zaid itu sedang berdiri Maka ini sudah termasuk kalam Kemudian contoh lagi adalah e, Ketika ada orang mengatakan In ko ma Zaidun kumtu Artinya jika Zaid berdiri, maka saya akan berdiri. Nah, ini juga sudah eh, yang mendengar ini sudah paham dengan kalimat ini. Artinya eh, jika seseorang yang bernama Zaid itu berdiri, maka orang berbicara ini itu juga akan ikut berdiri sebagaimana dengan eh, berdirinya Zaid. Kemudian contoh yang tidak mufid, yang tidak berfaedah. Misalnya ada orang mengatakan in kama Jika Zaid berdiri. Nah, maka ini E, orang yang mendengarkan belum bisa menangkap Apa kesimpulan apa maksud dari orang yang berbicara inkoadon jika zed berdiri kemudian ngapain kan belum jelas nah, maka e, lafat ini itu tidak mufid sehingga bukan termasuk kalam karena masih janggal lafatnya kemudian e, syarat yang keempat adalah Bil wadai artinya disengaja maksudnya Bagaimana? yaitu lafaz tersebut keluar dari seseorang dengan sengaja untuk memberikan pemahaman kepada orang yang mendengarkan jadi lafaz yang keluar dari orang yang menggigau bukanlah termasuk kalam jadi uh, bilwati ini maksudnya adalah orang yang mengatakan atau mengucapkan lafaz-lafaz tersebut itu mengatakannya dengan sengaja sehingga jika ada orang yang sedang tidur kemudian dia menggigau dalam tidurnya Walaupun perkataannya mungkin bisa difahami, tapi karena dia sedang menggigau, maka itu bukan termasuk kalam. Selanjutnya kita baca kembali matan kitabnya. Wa aksamuhu utawi piro-piro bagiane kalam iku salah satu telu. Ismun siji kalimat isim, wa lan loro kalimat fi'il, Waharfun lan telu kalimat huruf, JAA KANG tumeka apa huruf lima maring MARING ARTI ATAU MAKNA yang samuhu BAGIAN-BAGIANNYA KALAM SALAH Salah satun ada TIGA ISMUN yang PERTAMA ISIM wa DAN yang pertama isim, WAHARFUN DAN yang KETIGA huruf jawa yang datang? Apa huruf jawa yang datang? Apa huruf PENJELASANNYA yang datang? huruf kalam terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama adalah isim yang kedua fi'il dan yang ketiga huruf yang memiliki makna nah kita jelaskan satu persatu yang pertama adalah isim apa itu isim? isim adalah kalimat yang memiliki makna pada zatnya dan tanpa disertai oleh waktu contoh misalnya zaidun dan juga kitabun jadi, zaidun ini atau lafat zaid ini itu memiliki makna yang menunjukkan pada seseorang yang bernama zaid. Kemudian, kita pun ini juga memiliki makna yang menunjukkan pada suatu benda yang dinamakan sebagai kitab. Nah, nah kedua lafat ini itu tidak, me, tidak terikat dengan waktu. Artinya, ketika orang menyebut zaid, maka maksudnya adalah zaid itu saja tidak terkait dengan waktu, apakah masa. Yang lalu, atau masa sekarang, atau masa yang akan datang, begitu juga dengan lafat kitab itu tidak diterikat dengan waktu. Kemudian, yang kedua adalah fiil. Fiil adalah kalimat yang memiliki makna pada zatnya dan disertai dengan waktu. Jadi, perbedaannya antara kalimat isim dan fiil adalah eh, dua-duanya ini sama-sama memiliki makna, akan tetapi kalimat isim tidak disertai dengan waktu sedangkan kalimat fi'il ini terikat oleh waktu. Nah, contohnya kalimat fi'il adalah doroba, artinya sudah memukul. Kemudian yadribu, artinya sedang memukul. Kemudian yang ketiga adalah idrib, artinya pukullah. Nah, ketiga lafat ini itu terikat oleh waktu. Doroba sudah memukul, artinya dia terikat dengan waktu yang sudah terjadi, sudah lalu. Kemudian yadribu artinya sedang memukul, artinya dia terikat dengan waktu di saat ini sedang memukul. Kemudian idrib pukullah, artinya kejadian pemukulan itu e, terjadi di masa yang akan datang karena baru diperintahkan idrib pukullah. Kemudian e, seseorang itu memukul setelah itu. Jadi eh, yang pertama ini adalah filmadi berhubungan dengan waktu yang telah lampau. Kemudian ini adalah fiil mudoret berhubungan dengan waktu yang di masa sekarang. Kemudian yang ketiga ini adalah fiil amar perintah dan berkaitan dengan waktu yang akan datang. Jadi secara sederhana kalimat isim ini adalah kata benda, sedangkan kalimat fiil ini adalah kata kerja. Itu adalah pengertian sederhana untuk membedakan antara isim dengan fiil. Jadi zaid ini menunjukkan seseorang bernama zaid dan kita pun ini adalah menunjukkan suatu benda bernama kitab. Jadi ini adalah kata benda, kemudian fi'il ini adalah kata kerja. Doroba sudah memukul, ya sedang memukul, idrib pukula. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah kalimat yang memiliki makna jika dihubungkan dengan isim atau fi'il. Jadi huruf ini tidak bisa berdiri sendiri. Jika dia berdiri sendiri maka dia tidak memiliki makna. Dia baru memiliki makna ketika dia sudah dihubungkan dengan isim atau juga dengan fiil. Misalnya, "fil masjid" jadi "al masjid" ini adalah kalimat isim, kemudian "fi" ini adalah kalimat huruf. Nah, ketika fi ini dihubungkan dengan isim, maka dia memiliki makna artinya di dalam masjid. Tapi kalau "fi" ini berdiri sendiri, maka dia tidak berfungsi, tidak ada gunanya. Kemudian lam yadrib, nah, lam ini adalah huruf kalimat huruf, kemudian yadrib ini adalah kalimat fi'il. Nah, dihubungkan lam yadrib artinya tidak memukul. Nah, itu adalah uh, penjelasan singkat mengenai pembagian kalam uh, yang terbagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah uh, gambaran daripada syarat-syarat kalam tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu ada empat lafaz tersusun berfaedah dan disengaja kemudian pembagian kalam itu juga ada tiga isim fiil dan huruf jadi demikian semoga apa yang kita kaji kali ini bisa bermanfaat amin Allahumma amin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh